untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaranmu, pancarkan terang kemuliaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita bertemu lagi di dalam Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara ini adalah sebuah ibadah yang luar biasa. Walaupun kita tidak bersama secara fisik, tapi kita bersama-sama secara rohani. Mari kita mengkuduskan hari Sabat. Mari kita memuliakan Tuhan, beribadah kepada Dia dengan takut dan dengan hati yang bersungguh-sungguh. Dan mari kita persiapkan hati, mari kita tundukkan kepala kita dan persiapkan hati kita. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Berikan angkat satu pujian, kita nyanyikan Crow Him with Many Crow. Ya. Yong Tai Ha Wei Wang. Bersatu hati kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, hari yang dikhususkan, yang disucikan bagi kami bertemu dengan Tuhan, kami percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kehidupan umat-Nya. Dan kami umat-Mu yang Engkau pilih, Engkau kuduskan, sudah datang untuk bertemu dengan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau yang bertahta dalam ibadah kami. Karena kami rindu memuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh umat Tuhan dan datangkan kebahagiaan dan damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang mencekam seperti ini. Bapa kami yang di surga, kami percaya barangkali Tuhan ada teman-teman kami yang mengalami sakit, penyakit, penderitaan dan kesulitan di dalam kehidupan. Kami percaya Engkau Tuhan yang hidup. Kami berdoa kiranya Engkau menjamah, Engkau melawat mereka dan membuka jalan bagi setiap pergumulan mereka.
bagi rekan-rekan yang sakit, yang lemah tubuh, yang juga lemah, lelah pikiran, Tuhan datangkanlah ketenangan dan kesembuhan. Pulihkan umat-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, pada saat ini, kiranya Tuhan, semua saudara-saudari kami yang beribadah, menerima rahmat kelimpahan anugerah daripada Tuhan, menerima pertolongan dan kebaikan yang daripada Tuhan. Bila nanti selesai kami beribadah, kami pulang, kami di tempat masing-masing, mendapatkan damai sejahtera yang hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, walaupun kita terpisah, tapi sukacita selalu ada bersama dengan kita, dan kita penuh dengan kuasa kekuatan karena Kristus sudah bangkit dan memenangkan itu untuk kita. Mari kita nyanyikan lagu Manyo Nengli, Penuh Kuasa. Untuk bangkit berdiri, mari kita berdoa bersama-sama. Pokok doa yang tadi sudah ditayangkan. Ya. Kita akan berdoa untuk seluruh gereja metodis di dunia. Ya. Secara khusus juga di Indonesia. Kita rindu kalau gereja metodis itu dipulihkan. Dan kita percaya momentum seperti ini
gereja metodis sedang menghadapi yang namanya pemurnian yang benar-benar dari Tuhan. Doakan juga semua orang-orang Kristen, orang-orang percaya di dalam gereja metodis secara khusus. Ya, ini adalah masa di mana iman harus berbicara. Kita berdoa seperti yang Yesus doakan, yaitu biarlah iman-iman orang percaya itu tidak gugur di tengah-tengah kesulitan. Mari kita sama-sama, kita buka suara, kita berdoa untuk gereja metodis dunia Indonesia dan orang-orang percaya di seluruh dunia. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami mengingat seluruh gereja metodis, kami percaya gereja metodis Tuhan pilih, Tuhan yang bentuk melalui hamba-hambanya yang setia. Dan kami percaya hari ini gereja metodis berdiri karena kokoh memegang Injil. Karena kokoh percaya kepada Injil. Dan Tuhan hari ini banyak terjadi pergumulan di tengah-tengah gereja. Baik secara organisasi maupun secara pribadi per pribadi. Dan kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan gereja metodis. Masih banyak umat-umat Tuhan di tengah-tengah gereja metodis yang percaya dan setia kepada Tuhan. Hari ini kami berdoa kiranya iman mereka tidak menjadi gugur. Kami tahu kesulitan ini melanda seluruh dunia. Dan kami tahu ini adalah sebuah pemurnian. Namun kami percaya kuasa Tuhan yang bekerja di sini. Iman kami harus berbicara sehingga kami dapat kedamaian. Di tengah-tengah keadaan yang mencekam dan telah kehilangan banyak kedamaian. Kami berdoa Tuhan, murnikanlah gereja metodis baik secara internasional maupun di Indonesia. Sehingga gereja metodis dapat memuliakan Tuhan lagi. Dan kami berdoa untuk seluruh masa depan gereja-gereja metodis di dunia dan juga secara khusus di Indonesia. Kami berdoa untuk kedua bisop kami, Tuhan pimpin, tolong mereka. Sehingga mereka boleh menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa untuk ketua kami, Bapak Pendeta Tahir. Tuhan berkati kesehatan dia. Tuhan berkati kehidupan rumah tangga dia. Tuhan berkati pelayanan dia. Berikan kepada dia backup yang daripada Tuhan saja. Supaya dia boleh berbicara atas nama Tuhan dengan keberanian dan dengan iman. Kami juga berdoa secara khusus untuk gereja metodis kontak pengembangan sementara yang berkomunitas Tionghoa. Tuhan cukupi kebutuhan kami. Tuhan lindungi kami. Dan Tuhan juga berkati. Kiranya gereja metodis Tionghoa boleh menjadi suatu kekuatan penginjilan terhadap orang Tionghoa. Menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Terima kasih Tuhan. Kami menyandarkan seluruh kebutuhan kami. Seluruh harapan kami. Hanya kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap kau pegang janjimu, pengharapanku hanya pada saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku percaya. Percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu
percaya. Kita mengatakan kita percaya pada Tuhan. Siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dari Guru Angel Henry NC. Mari kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, ketika kami berada di dalam situasi yang sulit, ketika kami serasa tidak melihat jalan dan rencanamu, hati kami mau tetap percaya kepada Engkau. Kami mau berseru kepada Engkau dan kami mau mengatakan bahwa kami tetap percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera yang diberikan kepada kami. Tuhan, hari ini kami datang kepada-Mu dengan puji-pujian dan doa kami. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan saat ini juga, kami mau mendengar firman Tuhan berbicara bagi kami. Tuhan, sucikan dan kuduskan kami. Layakkan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Supaya kami tahu apa yang benar menurut firman Tuhan. Supaya kami dikuatkan, kami diteguhkan. Walaupun dalam situasi yang tidak menentu saat ini. Tuhan berkati kami. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Berbicaralah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini kita ada di sini karena kemurahan Tuhan. Kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya rindu kita melihat Alkitab kita membuka dari Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat 27
sampai ayat yang ke-31. Saya akan membacakan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing dan juga yang ada di tempat ini boleh menyimak dalam Alkitab masing-masing. Yesaya 40 ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang datang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, di masa-masa seperti ini kita berada dalam situasi yang sangat sulit. Dan hari ini firman Tuhan yang saya bawakan dengan satu tema, menerima kekuatan baru di tengah krisis. Ketika kita mendengar judul atau tema dari firman Tuhan ini, mungkin hati kita akan bersemangat, hati kita akan senang. Saya akan menerima kekuatan baru di tengah-tengah krisis ini. Dan saya rindu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan ini akan membawa kita untuk melihat bahwa kita hidup di dalam Tuhan pasti akan menerima kekuatan baru walaupun kita berada di tengah-tengah krisis. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara soal menerima kekuatan baru, berarti kita bicara soal satu sosok yang punya kekuatan hebat, yang sungguh-sungguh dapat diberikan kepada kita. Nah, ada tiga pertanyaan klise yang sering dan mungkin sering sekali kita dengar, yaitu, siapa yang membutuhkan Tuhan? Tentunya kita bisa menjawab dengan serempak, semua orang membutuhkan Tuhan. Namun pada saat apa orang membutuhkan Tuhan? Dan mengapa orang membutuhkan Tuhan? Nah, ini pertanyaan yang kita bisa memperoleh jawaban yang banyak, bervariasi. Orang pada saat-saat tertentu saja biasanya dia membutuhkan Tuhan. Ketika dia berada dalam keadaan terpuruk, dia akan membutuhkan Tuhan. Ketika dia berada dalam keadaan letih dan lesu, mungkin dia akan membutuhkan Tuhan. Ketika dia berada dalam situasi yang seakan-akan tidak ada jalan keluar, mungkin di situ dia akan membutuhkan Tuhan. Tapi ada orang-orang yang ketika dia masih hidup dengan kesenangan dan merasa tidak ada pergumulan apa-apa, mungkin dia akan melupakan Tuhan. Tapi kita kembali, kenapa orang begitu ketika mengalami masa-masa sulit dia membutuhkan Tuhan? Mengapa dia membutuhkan Tuhan? Tentunya karena dia dengan kekuatannya sendiri, dia tidak mampu untuk menghadapi masalah yang dia alami itu. Bapak Ibu, gambaran dari Yesaya 40 ini memberikan kepada kita satu pengertian bahwa manusia itu sangat rapuh. Kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal 40 ini ayat 6, di situ ada Yesaya meruntunkan gambaran manusia itu sendiri. Manusia itu seperti apa? Kita ini seperti apa? Kita ini seperti rumput. Seperti rumput yang segera akan lenyap. Seperti rumput yang layu. Manusia itu seperti rumput, semarak atau kejayaannya itu seperti bunga di padang. Artinya, ketika kita melihat diri kita yang mungkin saat ini masih kuat, besok harinya, beberapa hari kemudian kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Ketika kita melihat kita masih jaya, kita masih memiliki kekuatan dari segala segi, tapi besok harinya semua itu akan sia-sia. Itulah gambaran manusia yang diberikan kepada kita. Semua kita tidak terkecuali. Kita adalah makhluk yang rapuh. Kita adalah makhluk yang hari ini ada, besok belum tentu ada. Dalam kondisi seperti ini, kita membutuhkan Tuhan. Karena itu,
dalam kehidupan kita, kebutuhan kita yang paling utama itu sebenarnya kebutuhan akan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, latar belakang dari kitab Yesaya ini kita melihat bahwa ada umat Tuhan yang berada di dalam kondisi yang tidak mengenakan. Mereka berada di dalam pembuangan. Kenapa mereka dibuang? Mereka dibuang bukan karena mereka hidup benar, tidak. Karena mereka hidup tidak benar. Karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, mereka dihukum oleh Tuhan. Mereka dibuang. Mereka menerima hukuman oleh Tuhan. Di dalam ayat yang kedua, pasal 40 ayat kedua kita bisa melihat itu. Dan mereka berada di dalam satu keadaan yang boleh dikatakan patah semangat dan hilang harapan. Bapak Ibu, di dalam situasi-situasi seperti itu, umat Tuhan ini merasa seakan-akan Tuhan tidak mendengar mereka lagi. Mereka sepertinya meminta tolong kepada Tuhan, tapi merasa seakan-akan Tuhan meninggalkan mereka. Dan ayat yang ke-27 itu kita bisa melihat, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan bahwa, mengapa engkau berkata, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan oleh Allahku. Ini yang dialami oleh umat Tuhan pada saat itu. Dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan mereka merindukan satu pembebasan, satu jalan keluar, mereka merasa tidak ada lagi jalan keluar, dan tidak ada lagi harapan di depan. Mereka katakan bahwa hidupku tersembunyi dari Tuhan. Artinya apa? Mereka sedang menderita sendirian. Itu yang mereka rasakan. Mereka sedang menderita sendirian dan Tuhan seakan-akan tidak peduli. Dan Tuhan seakan-akan tidak memperhatikan mereka. Mereka mengalami ketidakadilan dan Tuhan seakan-akan tidak memperhatikan mereka. Nah, Bapak Ibu, dalam kondisi seperti ini, mereka semakin lelah dan tidak punya pengharapan lagi. Mereka akhirnya meragukan kuasa Tuhan. Nah, ini yang terjadi dengan bangsa umat pilihan Tuhan pada masa itu. Karena itu Tuhan memberitahukan kepada Yesaya, beritakanlah berita ini. Ada satu berita pengharapan yang Tuhan mau beritakan kepada umat Tuhan di masa-masa mereka menjadi lesu. Di masa-masa mereka meragukan Tuhan. Berita itu dimulai dari apa? Siapakah Tuhan yang engkau sembah? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bangsa Israel kembali diingatkan lagi. Siapakah Tuhan yang engkau sembah? Mereka punya pengalaman yang sangat luar biasa dengan Tuhan. Mereka punya banyak sekali pengalaman dengan Tuhan. Mujizat-mujizat yang mereka alami bersama dengan Tuhan. Tapi sayangnya, mereka ketika berada dalam keadaan terpuruk, mereka melupakan itu. Dan Tuhan mengingatkan lagi kepada mereka, siapa Allah yang mereka sembah. Allah yang mereka sembah adalah Allah pencipta. Allah yang tidak pernah menjadi lelah dan tidak pernah menjadi lesu. Itu yang disampaikan di dalam ayat yang ke-28. Tidak tahukah kamu dan tidakkah kamu dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal. Dia yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dia tidak pernah lelah, dia tidak pernah lesu. Itu Allah yang engkau sembah selama ini. Allah yang engkau sembah adalah Allah pemilik hidup. Dia mampu untuk memberikan hidup kepada siapa saja. Allah yang engkau sembah adalah Allah yang berfirman. Dan firman-Nya itu tetap selama-lamanya. Ketika dia menyampaikan janji firman-Nya, dia konsisten dengan itu dan dia menggenapi itu. Dan Allah yang engkau sembah adalah gembala yang menggembalakan kawanan ternak, yang menghimpun kembali umat-Nya dengan tangan-Nya. Itu yang Yesaya tonjolkan di dalam Yesaya 40 ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Allah inilah yang harus engkau tahu, yang harus engkau sembah, yang harus engkau ingat kembali perbuatan-perbuatan-Nya. Itu mau dikatakan kepada umat Tuhan pada masa itu. Kalau kita melihat, Bapak, Ibu, Saudara, di ayat yang ke-12 dan 14, di situ kita melihat bahwa ada pertanyaan-pertanyaan retorik yang mengungkapkan bahwa
Allah itu berbeda dengan manusia. Manusia bisa menjadi lelah, manusia bisa menjadi lesu, tetapi Allah tidak sama sekali. Keputusan-keputusan Allah tidak pernah salah. Itu yang ditekankan, karena itu dikatakan siapa yang menakar air laut dengan lekukan tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbun gunung-gunung dengan dacing, dan bukit-bukit dengan neraca. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan? Tentunya tidak ada. Atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat. Siapa yang bisa jadi penasehat Tuhan? Tidak ada. Tuhan adalah penasehat ajaib. Apa yang dilakukannya, apa yang diizinkannya, itu yang terbaik. Kemudian dikatakan siapa, kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Tidak ada. Siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Tidak ada. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali kita sebagai manusia berada dalam situasi-situasi sulit. Kita merasa Tuhan tidak adil. Saya sendiri, Tuhan di mana Tuhan? Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, pertanyaan ini kembali mengoreksi kita. Siapakah kita sehingga kita mempertanyakan Tuhan? Siapakah kita sehingga kita ingin menasehati Tuhan? Tuhan seharusnya begini. Tuhan seharusnya hidup saya seperti ini. Kita hanya seperti rumput. Kita adalah debu tanah. Kita tidak bisa sebanding dengan pencipta kita. Itu yang ditekankan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan pencipta, pemilik hidup, konsisten dengan perkataannya, dan dia adalah penguasa. Ketika semua statement-statement itu disampaikan kepada umat Tuhan, ada satu harapan, umat Tuhan kembali melihat siapa mereka di hadapan Tuhan. Umat Tuhan kembali memperoleh pengharapan baru di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, proklamasi dan penegasan diri Tuhan itu membawa kita untuk kembali memperoleh satu pengharapan bahwa Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, dia adalah Tuhan yang tidak pernah lesu, tidak pernah menjadi lelah. Dia punya kebijakan tersendiri yang tidak terbatas. Dia yang sanggup mengubah keadaan-keadaan yang kita alami saat ini. Dia sanggup untuk kita andalkan. Dan dia bersedia untuk memberikan kekuatan baru kepada kita. Satu minggu lalu kita baru merayakan Paskah. Bapak, Ibu, Paskah tidak terlepas dari Jumat Agung. Ada mungkin beberapa orang yang tidak merayakan Jumat Agung. Tapi sesungguhnya Jumat Agung mau membuktikan kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Perhatian Allah yang begitu besar kepada kita. Pengorbanan Allah yang begitu besar kepada kita. Dan Jumat Agung itu diteruskan dengan Paskah. Kebangkitan Yesus yang membuktikan bahwa Allah itu pemilik hidup. Allah itu berkemenangan. Dan Allah di dalam Yesus Kristus itu yang kita sembah. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, hari ini yang pertama yang harus kita sadar di dalam situasi kita apapun, siapakah Allah yang kita sembah? Itu yang paling penting. Kalau kita salah menyembah Allah, maka kita tidak mungkin akan memperoleh kekuatan di tengah situasi saat ini. Tapi di sini firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Nah, Allah itulah yang akan menguatkan, yang akan meneguhkan kita. Namun masalahnya Bapak, Ibu, Saudara, kalau ini untuk bangsa Israel, dan mereka diharapkan untuk bisa melihat hal yang benar, dan memperoleh kekuatan baru. Masalahnya bagi kita, apakah masih ada orang yang percaya di tengah-tengah situasi saat ini? Saat ini kita tidak tahu sampai kapan kondisi pandemi COVID-19 ini selesai. Tidak ada
spekulasi apapun. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, ini menjadi pelatihan bagi kita. Mungkin setiap Rabu, setiap hari kita berdoa, Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan pulihkan kami dari pandemik ini. Dan setiap kali kita melihat berita, jumlah korban semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Kemarin atau hari ini kalau enggak salah sudah 6.000 orang yang kena. Lalu kita mulai bertanya, Tuhan, apakah Engkau mendengar doa saya? Tuhan, apakah saya perlu berdoa terus? Tuhan, saya sudah lelah. Sampai sekarang belum ada kepastian apapun. Kita akan sama dengan bangsa Israel. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita masih percaya dalam situasi seperti itu? Ataukah kita mengatakan, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Hakku tidak diperhatikan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Apakah ada orang yang benar-benar mengenal Tuhan dan mengerti isi hati Tuhan? Apakah ada orang yang terus-menerus menjaga relasinya dengan Tuhan, relasi pribadinya dengan Tuhan? Apakah ada orang yang tetap mengingat dan mengandalkan Tuhan di masa-masa sulit ini? Tidak gampang, Bapak Ibu. Saat ini kita bicara seperti ini. Tetapi ketika kita berada dalam keterpurukan, mungkin kita akan seperti bangsa umat Tuhan pada masa Nabi Yesaya. Mungkin kita akan mengatakan, Tuhan, buat apa lagi saya percaya dengan Engkau? Tapi Bapak Ibu, hanya ketika kita percaya kepada Tuhan, kita bisa memperoleh janji Tuhan bahwa kekuatan baru akan diberikan kepada kita. Di dalam ayat yang ke-20, ke ayat yang ke-31, dikatakan, orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, menantikan Tuhan itu adalah satu pengharapan di dalam diri kita. Satu pernyataan iman kita, harapan kita bahwa Tuhan itu tidak perlu diajar. Tuhan itu tahu yang terbaik untuk kita. Tuhan itu penuh kuasa untuk memulihkan kita. Itu arti menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan berarti kita punya satu koneksi yang baik dengan Tuhan. Menantikan Tuhan itu bukan sesuatu yang pasif, di mana kita hanya duduk diam, kita tidak berbuat apa-apa. Tetapi menantikan Tuhan itu berarti kita membangun, semakin membangun lagi koneksi kita dengan Tuhan. Supaya apa? Dikatakan memperoleh kekuatan baru. Diubah terus, diberikan kekuatan baru terus. Saat kita lemah, saat kita lesu, saat kita patah semangat, saat kita tidak lagi punya pengharapan, pengharapan itu diberikan kepada kita. Pengharapan di dalam Yesus diberikan kepada kita. Pengharapan itu memberikan kita kekuatan baru. Bahwa Tuhan sanggup memulihkan kita. Jadi menanti-nantikan Tuhan itu adalah pembaharuan kekuatan tiap-tiap hari. Makanya dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru itu seperti apa? Seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, dia menembus segala badai. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, tahukah kita burung Raja Wali? Dia punya kekuatan sayap yang luar biasa, tapi ada masa di mana sayap-sayapnya mulai tua, mulai robek dan sebagainya. Tapi dia tidak patah semangat. Dia masuk, dia mengumpulkan bekalnya, dia masuk ke dalam sarangnya, kemudian dia mencabut bulu-bulunya yang sudah rusak, dia mematuk-matuk bagian paruhnya itu supaya lepas yang sudah rusak, kemudian cakar-cakarnya yang sudah tidak tajam lagi, dia akan menggaruk-garuk batu-batu yang ada supaya semuanya copot. Dan kemudian tumbuh yang baru. Tumbuh bulu-bulu yang baru, tumbuh lagi cakar yang baru, tumbuh lagi paru yang baru yang kuat. Pemulihan-pemulihan itu dia buat, selesai, semua beres, baru dia mulai lagi menukik.
untuk memperlihatkan kekuatan sayap-Nya. Nah, itu yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kondisi terpuruk apapun, ketika kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, ketika kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah dan kita beriman, berharap sungguh-sungguh bahwa Dia sanggup untuk memulihkan dan memberikan kekuatan baru kepada kita, maka kita akan seperti burung Raja Wali ini. Jadi dalam keadaan sulit, selalu ada kekuatan baru. Kadang-kadang saya berpikir seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan kita tidak selalu mulus, benar bukan? Ketika kita menghadapi suatu masalah yang sulit, kadang kita berpikir gini, kalau secara manusia, kalau sudah lewat ya, sudah lewat masa sulit itu, kita flashback lagi, kalau secara manusia mungkin saya tidak mampu melewati masa ini. Tapi kenapa saya mampu melewati masalah ini? Karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Mazmur 33 ayat 18 mengatakan seperti ini. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang berharap akan kasih setianya Tuhan. Bapak, Ibu, ini harus kita pegang sungguh-sungguh. Mata Tuhan tertuju kepada setiap orang yang berharap akan kasih setia Tuhan. Nah, seperti kalau kita melihat, kalau kita mau mencerna hal ini, kita melihat Tuhan yang begitu maha kuasa, Dia pencipta alam semesta. Matanya itu tertuju untuk melihat kita masing-masing. Dan itu mungkin Bapak Ibu Saudara karena Dia yang menciptakan kita. Dan itu yang membuat kita bisa mengalami pembaharuan kekuatan baru tiap-tiap saat. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu sampai kapan masalah yang kita hadapi saat ini berakhir. Kita tidak tahu besok akan terjadi apa. Hari esok kita seperti apa. Dalam situasi ini sedikit saja kita kurang enak badan, kita mulai berpikir, jangan-jangan saya kena, jangan-jangan saya sudah tertular. Waktu kita keluar pergi ke supermarket, pulang, kita merasa, jangan-jangan ada yang kena COVID di situ dan saya tertular. Banyak sekali pemikiran-pemikiran yang ada di dalam pikiran kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang paling penting dari itu bukan jangan-jangannya. Bukan bagaimana kalau kita sakit. Tapi yang paling penting adalah bagaimana iman kita bertahan di dalam situasi yang tidak mungkin. Saya melihat kondisi ini. Saya katakan kepada kawan saya gini, kita masih agak lumayan. Kalau kita semua pemerintah menghimbau untuk masuk ke dalam rumah, semuanya harus di dalam rumah. Tetapi orang-orang Indonesia bagian timur di daerah saya, dalam masa-masa saat ini, seringkali mengalami gempa, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya mereka mengatakan seperti ini. Pemerintah karena COVID, pemerintah menganjurkan kami untuk tinggal di dalam rumah. Tetapi karena gempa, kami tidak mungkin harus tinggal di dalam rumah. Kami harus keluar. Jadi mana yang harus kami pilih? Sesuatu yang mungkin bisa jadi lelucon. Tapi sesuatu yang juga menjadi perenungan bagi kita. Kita tinggal dalam rumah. Tapi kalau gempa, apakah kita harus berdiam di dalam rumah? Pasti kita pun harus keluar. Jadi sesuatu yang bertolak belakang. Dan itu mungkin akan kita alami dan sudah dialami oleh orang-orang saudara-saudara saya yang ada di Indonesia Timur. Bapak Ibu, dalam kondisi seperti itu, kalau kita tidak dapat kekuatan baru dari Tuhan, saya yakin kita akan mundur. Kita tidak akan percaya Tuhan lagi. Kita akan meninggalkan Tuhan. Tapi kalau kita mendapat kekuatan baru dari Tuhan tiap-tiap saat, kita hidup di dalam kasih Tuhan tiap-tiap saat, maka saya percaya selalu ada iman, selalu ada pengharapan bagi orang-orang yang menantikan Tuhan. Dan iman pengharapan itu akan membawa kita berdiri teguh walaupun di tengah badai, walaupun di tengah tantangan hidup saat ini. Bapak Ibu Saudara,
Itulah sebabnya Yesaya 40 ayat 1. Tuhan mengatakan kepada Yesaya, hiburkanlah umatku. Saudara, di sini terlihat kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kadang kita merasa Tuhan mungkin meninggalkan kita. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yesaya 40 ayat 1, Tuhan dengan jelas mengatakan, hiburkanlah umatku, hiburkanlah umatku. Demikianlah firman Tuhan, tenangkanlah hati mereka. Serukanlah kepada mereka bahwa mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan firman Tuhan ini untuk kita. Tuhan mengatakan, hiburkanlah hati umatku. Aku akan memulihkan, aku akan memberikan kekuatan baru tiap-tiap saat di tengah badai. Hanya apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mau menantikan Tuhan? Karena satu kuncinya untuk mendapatkan kekuatan baru itu, yaitu menanti-nantikan Tuhan. Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu kata Tuhan Yesus. Menanti-nantikan Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Punya pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah bagian firman Tuhan ini menolong kita semua untuk hidup di dalam Tuhan. Di dalam situasi yang tidak menentu ini, selalu ada pengharapan. Di dalam situasi yang tidak tahu apa yang akan terjadi, selalu ada pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara, ketika engkau lemah, ketika engkau lesu, ketika engkau khawatir, jangan berpikir apapun yang membuat engkau semakin khawatir, tetapi datang kepada Yesus. Berdoa kepadanya dengan tidak jemu-jemu. Minta dia memberikan kekuatan baru itu kepadamu, dan engkau akan memperolehnya. Mari kita tundukkan kepala, kita nyanyikan satu pujian. Hatiku percaya. Biarlah ini menjadi perenungan kita. Saat kita tidak melihat jalan Tuhan. Saat kita tidak mengerti rencana Tuhan. Satu hal yang harus kita lakukan. Pegang janji Tuhan. Bahwa ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Ada kekuatan baru yang terus Tuhan berikan bagi kita. Di dalam krisis ini. Mari Bapak Ibu Saudara di dalam sikap doa kita angkat pujian ini. Hatiku percaya. Janjimu, pengharapanku
hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Benar Tuhan, hati kami percaya. Di dalam menanti-nantikan Engkau, kami memperoleh kekuatan baru. Engkau Tuhan Allah kami, pencipta langit dan bumi, pemilik hidup kami. Engkau yang sanggup untuk memulihkan kami. Engkau yang punya rancangan yang indah bagi kami. Engkau pasti menggenapi setiap janjimu dalam kehidupan kami. Hanya Tuhan ajar kami untuk setia menantikan janjimu. Ajar kami untuk berpegang teguh pada janjimu. Ajar kami untuk selalu berelasi dengan Engkau Tuhan. Ajar kami untuk mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan. Karena di dalam itu semua kami memperoleh kekuatan baru. Kami memperoleh sukacita baru tiap-tiap saat. Tidak peduli apapun yang sedang kami hadapi hari ini. Kami tahu itu kecil di hadapan Tuhan. Kami tahu kami punya Allah yang besar yang sanggup memberikan kekuatan kepada kami dan membawa kami melewati semua ini dengan berkemenangan. Tuhan, tolong kami, setiap anak-anakmu yang ada, yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, yang saat ini beribadah, kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang menghibur kami, yang menghiburkan dan menguatkan kami, yang meyakinkan kami bahwa kami tidak sendiri, kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang memelihara hidup kami. Dan Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan menguatkan iman kami senantiasa. Sampai pada Engkau datang pada kali yang kedua, kami kedapatan setia di hadapan Tuhan. Kami kedapatan tetap beriman di hadapan Tuhan. Berkati kami semua, pimpin kami untuk melewati masa-masa sulit saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan ya. Biarlah firman Tuhan yang sudah ditaburkan menguatkan hati kita karena kita umat pilihan. Dan kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan sebuah pujian yang juga merupakan harapan dan doa kita bersama-sama. Selalu ada pengharapan di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah ketidakpastian karena kita punya Tuhan yang hidup. Dan lagu kita adalah Yahowa Jehovah Mama. Oh,
Lalu kita terima berkat dari Tuhan. Walang pepelai liam su tawen, woman cai tian sang de fu, yen ren tu chun fu de ming wei shen, yen fu de guo jiang lin, yen fu de zhe yi xing cai di sang, ru tong xing cai tian sang, woman rei yung de yin se, jin re ci gei woman, se mian woman de zui, ru tong woman se mian de zui woman de ren, bu jiao woman yi jian se tan, zheng jiu woman po li xiong er. 因为国度权柄荣耀全赐福的 直到永远 Amin. Mari kita terima berkat Tuhan yang akan disampaikan dalam dua bahasa. 愿我主耶稣基督的恩惠天父上帝的慈爱圣灵的感动与交通常与你们同在从今时直到永远 Anugerah dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa kita, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang memberkati saudara sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin.